Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asapik Adventure. Pada kali ini saya akan mereview lagi sebuah tas dari produknya Eiger dengan seri Celonia kapasitas 25 liter. Dan tasnya yang ini perpaduan warna grey dan black, serta untuk di bagian resleting memiliki warna putih dengan harga ini, harganya 379.000. ini model untuk di bagian depan, logo dengan sablon di bagian depan, dan si bagian bawah sini tersedia list. Kemudian di bagian sisi samping tersedia juga list dengan di bagian dalam menggunakan selang. Di bagian atas tersedia logo, dan ini slot yang paling depan hanya menggunakan buckle dan enggak ada bagian tutup resleting. Bisa teman-teman lihat untuk bagian slot paling depan. Kemudian di bagian kiri tersedia juga slot penyimpanan botol air minum menggunakan jaring. Nah, ini di bagian sisi lainnya juga tersedia. Untuk bagian belakang ini tidak memiliki, ini menggunakan busa ya, lebih empuk dan lebih nyaman digunakan. Dan tas ini belum memiliki rain cover ya. Biasanya dia naruh, kalau memiliki rain cover tersedia slot di bagian bawah sini, namun yang untuk seri ini belum tersedia rain covernya. Dan di bagian slot yang paling depan di sini ada juga slot saku bagian depan, dan kapasitasnya enggak terlalu besar, ini hanya setengahnya, hanya sampai sini. Bisa kita buka, di sini juga tersedia cantolan buat kunci. Nah, ini slot bagian saku yang bagian depan, ini enggak terlalu dalam, setengahnya hanya sampai sini dan ke sisi samping sini. Kemudian untuk slot yang paling utama, nah ini slot paling utama warna bagian dalam warna abu, dan di sini juga tersedia satu slot penyimpanan laptop. Dan tak ada slot lainnya lagi, kosong, hanya tersedia satu slot penyimpanan laptop saja. Ini warna bagian belakang warna abu, bagian depan juga abu. Jenis bahan nilon. Nah, itu dia review singkatnya dari saya untuk seri Celonia kapasitas 25 liter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.